Oke kawan, selamat malam, sampai jumpa lagi. Salam jumpa lagi bersama Satrio Baca Channel. Kali ini saya ngecek kimeng di kebun kawan ya, di ground-groundan. Kali ini saya ngecek ground-groundan kimeng kawan ya. Di kesempatan malam hari ini, tetap pantau di channelnya Satrio Baca. Jangan lupa tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Tar Satrio Baca Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan masih bersama Satrio Baca Channel. Di edisi malam hari ini kawan, masih di jalur kimeng. Masih di jalur kimeng. Dan ini kawan, kimeng hasil cangkokan dari ukuran jari manis sekarang sudah seperti seukuran jempol kaki kawan ya. Ini sudah seukuran jempol kaki. Ini program di pot dalam usia tanam sekitar 5 bulan kawan ya. Oke, lanjut proses lainnya kawan ya. Kimeng di ground-groundan kawan ya. Kita cek. Oke, teman-teman, di kesempatan malam hari ini kawan, teman-teman ya. Saya ngecek bahan bonsai kimeng di ground-groundan, teman ya. Kita cek bahan bonsai kimeng di ground-groundan. Di edisi malam hari ini kawan, saya tetap akan berbagi informasi untuk kawan-kawan pemula semuanya ya, khususnya ini untuk kawan-kawan pemula dan untuk para senior-senior saya, mohon doa dan dukungannya, mohon tetap dukung Satrio Baca Channel, mudah-mudahan bisa berkembang kawan ya. Oke kawan, ini untuk tahapan pemula kawan ya, ini saya melakukan ground-groundan ini untuk kawan-kawan pemula yang memiliki bahan bonsai hasil cangkok ya, hasil cangkok yang pendek. Kita ground dulu kawan ya. Saya menggunakan ini, menggunakan hebel. Ground dulu, nanti kalau akar sudah besar kawan ya. Oke, akar sudah besar baru diprogram pecah batang, kemudian langsung di penataan akarnya kawan ya. Oke kawan, kita cek kembali bahan bonsai kimeng ground-groundan. Ini menggunakan hebel kawan ya, menggunakan hebel. Ini dua lapis apa? Dua keping arah lebarnya ya, lebarnya dua keping dan tingginya di 4 keping. Dan ini rencana mau diprogram jumbo kawan ya. Ini hasil cangkokan semuanya. Ya, ini hasil cangkokan semuanya kita gabung kawan ya untuk mendapatkan hasil bonsai yang besar. Ini dari awal memang jelek ya kawan ya. Kalau bahan gabungan ini awalnya memang seperti ini kalau belum menyatu kawan ya. Tapi nanti dalam proses bertahap ya, berapa tahun ke depan insya Allah ya akan mendapatkan hasil yang maksimal, karena kimeng ini kalau kita gabung ya, hasil cangkokan dari ukuran jempol-jempol tangan ini setahun ini bisa menyatu ya kawan ya, bisa menyatu, bisa sudah lengket kawan. Nanti kalau sudah lengket kita tinggal tambal lagi pakai cangkokan lainnya, tambal lagi pakai cangkokan lainnya. Nah, setelah bergabung atau setelah menyatu kawan, kemudian kita program akarnya kawan ya. Kita bongkar ini. Ini kita bongkar, kita lepas dua lapis ini, kita lepas, kita bongkar akarnya kawan ya. Nah, setelah ngengkel atau menyatu, kemudian kita bisa menambahkan tangan-tangan atau cabangnya kawan ya. Kita bisa memprogram cabangnya karena kimeng itu sangat mudah diproses dan cepat untuk penyatuannya kawan ya. Kita cek kesuburannya ini kawan ya. Ini baru digabung sekitaran 2 bulanan kawan ya, sekitar 2 bulanan. Ini tingginya sudah sekitar 2 meter kan. Ini hasil cangkokan dari ukuran jempol tangan.
tingginya sudah sekitar 2 meter dan ini baru 2 bulan dirakit kawan ya, baru 2 bulan digabung. Ini khusus untuk kawan-kawan pemula semuanya ya, yang ingin memiliki bonsai kimeng besar. Nah, bisa langsung di ground kawan ya, bisa langsung di ground. Dari hasil cangkokan itu kita gabung menjadi satu, kemudian kita proses, kita program akarnya. Nah, setelah kita program akarnya, baru kita bikin penangan, apa, tangan-tanganannya alias cabangnya kawan ya. Ini memang prosesnya agak lama, cuman kita bisa mendapatkan bonsai jumbo kawan ya. Ini khusus untuk bonsai jumbo yang akan kita proses pengegrunan. Cara ini untuk kawan-kawan pemula ini sangat cocok yang ingin memiliki bonsai kimeng jumbo. Bonsai kimeng jumbo dengan cara cepat ini rencananya dibesarkan seukuran galon aqua kawan ya, dibesarkan seukuran galon aqua dan sistem penggabungan cangkokan kawan ya, hasil cangkokan. Oke teman, tetap pantau channelnya Satrio Baja. Di kesempatan malam hari ini ngecek ground-groundan di kebun kawan ya. Ngecek ground-groundan di kebun ini kesempatan malam hari ini kawan ya. Belum bisa bikin konten yang lain karena ini masih sibuk. Jadi ini acaranya ngecek kimeng di ground-groundan kawan ya. Oke, buat kawan-kawan yang belum subscribe ya, tolong di subscribe ya kawan ya. Mudah-mudahan Satrio Baja channel ini bisa cepat berkembang dan terus bisa berbagi informasi untuk kawan semuanya. Dan berbagi pengalaman tentang tata cara penanaman bonsai, program bonsai, perawatan dan juga cara apa ya, pembentukan akar dan percabangan. Insya Allah akan saya ulas terus di Satrio Baja channel. Dan buat kalian semuanya, mudah-mudahan tetap berikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan di akhirat, berikan rezeki yang limpah berkah dan manfaat kawan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan, di kesempatan malam hari ini pengecekan kimeng di ground-groundan ini saya akhiri sampai di sini kan ya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke kawan, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai mania mantap. Satrio Baja channel.